Satpol PP, Dishub, kesehatan dan lain-lain. Ada berapa titik dan yang akan dilakukan? Kemarin kan saya sampaikan kalau untuk pos di penyekatan di perbatasan di Banca 1, kemudian di Jatirogo, kemudian ada lagi 2 pos lagi di Pantai Bum dan Rest Area. Tapi kalau Bum dan Rest Area itu kan pelayanan itu. Atensi khususnya untuk apa? Kalau mulai besok sampai dengan tanggal 17 kan jelas-jelas ada larangan mudik tadi disampaikan dengan syarat-syarat tertentu ya. Makanya kalau misalkan besok kita ketahui ada masyarakat yang dari luar kota, ya misalkan kecuali aglomerasi ya, Tuban, Bojonegoro, Lamongan itu beda kan, misalkan dari Jakarta kita temukan, kita akan perintahkan untuk balik kanan, kecuali bisa menunjukkan beberapa persyaratan, misalkan ada kedukaan, kemudian ada surat jalan khusus yang ditandatangani oleh eselon 2 kan, seperti itu ya. Kemudian meskipun bisa menunjukkan surat ya, tapi tetap kalau tidak ada yang persyaratan khusus tidak bisa. Ini polsek-polsek yang berada di perbatasan ya, yang kira-kira menjadi pintu masuk jalan-jalan tikus ya, kita akan antisipasi itu. Tapi paling utama yang di perbatasan Banjar, Jawa Tengah dengan Jawa Timur.